Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dulu semuanya? Ini sekarang saya ada ule-ule dari seorang yang baik hati, Mas Slamet dan juga Mbah Bagus. Kemarin baru bikin video vlog tentang bagaimana cara membuat bakso. Videonya masih belum diedit, belum diupload sama Mas Bagus. Mungkin setelah video ini tayang dia akan menguploadnya. Dan saya diberi kesempatan baksonya dibawain segini nih. Wih, mantap cuy. Yuk penasaran yuk, lakunya masak-masak. Makan enak, makan sehat. Wah, sekali. Bakso made in Slamet. Petang dedet Facebook ya. Mantap. Yuk langsung. Wey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendri Unisa, live performing in Korea. Ane oke, yes, dadadadadar, asik. Jadi sekarang acaranya makan enak, makan asik, makan sehat. Bakso andalan buatan dari temanku tercinta, Mas Slamet Petang Dedet Facebook. Jomblo bro, moga-moga nanti cedok jodoh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi beliaunya buatin saya bakso dan saya dikasih kayak gini. Oh lala. Jadi ini saya kasih apa cabe. Saya kasih tambah tom apa kecap. Jadi kan udah dibawain sama masnya, ada bihunnya, ada lomboknya, ada baksonya. Baksonya gede-gede banget. Tapi sayang sumpit saya satu. Yang satunya nggak tahu saya cari nggak ada. Dan ini saya ditemani oleh kura-kura. Harganya 1000 kalau di Daiso, kalau di tempat lain PS25 itu 1500. Ini saya buka dulu ya. Nah, seperti apa bentuknya? Kerang, asik. Ini seharusnya ini aja dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap coy. Enak coy. Oke. Karena ini spesial banget, jadi saya mau mencobain pertama kali toaster rasanya dari baksonya Mas Slamet tadi. Beliaunya wah pinter. Dulu sebelum ke Korea beliaunya itu jualan bakso di Indonesia, cuman pakai gerobak gitu ya. Mungkin setelah ini beliaunya buka cabang lah di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudidididi, gurih coy. Lembut baksonya coy, sumpah. Gurih, sangat enak. Ini tuh kayak tetelan gitu. Tetelan sapi. Mantap banget. Wow. Ini tak terasa ya, karena aku kasihkan campur sama lomboknya.
Biar jos. Saya kan sukanya kecap. Berarti kasih kecap. Luar biasa. Bagian tengah masih pedas, saya coba dulu. Mantap men. Tadi kuahnya turah-turah, terus saya kasih ke sini. Bihun. Mantap. Gurih. Sedap coy. Wow. Luar biasa. Mantap coy. Mantul. Mantul. Teksturnya lembut banget. Rekomendasi banget tuh. Ya beliaunya masih kerja, jadi kuliah. Semoga next time jadi bos di Indonesia Raya pecinta. Pinter buat bakso. Emplok kabeh. Ini ada daun bawang ya? Daun. Ini bawang-bawang nih. Bawang. Campur sok cabe. Saya tadi lupa ya kan. Sulit ya makan kalau pakai garpunya cuma satu. Oh my god. Ulala. Kenyang loh guys, mantap. Bihun rasa cinta coy. Setelah brambangnya menyatu, ini brambang ya bro, brambang. Tambah gila rasanya, gurih pol. Tambah kriuk-kriuk, mantap. Wow, hebat. Kalau Mas Lametnya rumahnya dekat sini ya, saya ajak bikin gitu terus ya. Tadi buatnya di rumahnya Mbak Ela, di Guru ya. Wah, mantap. Masukin aja sekalian ya. Ini loh, wah, yang bikin segar. Di endorse sama Slamet. Mantap. Asik kriuk-kriuk lagi. Tambah lombok coy. Gurihnya gumun kupas. Berarti kan suruh
ngasih air sedikit gitu. Saya kasih air ternyata wow, mantap. Pertama nanti gini Hen, airnya dikasih, kasih air dulu, terus nanti kuahnya dicampur. Guys, mantap. Mantap sumpah. Apalagi ya pedes ya. Wow. Rasanya mantap, mantap. Rekomendasi banget pokoknya. Enak. Kriuk-kriuk kecos, sambelnya mantep pedes, tambahan gurihnya bumbu baksonya dan daunnya banyak banget. Sok sabe cool, wah hebat menan pokoknya. Pinter Mas Selamat. Perut yang lapar jadi kenyang. Ini sambalnya belum aku semuain, udah keringet. Ingat gua bias. Lembut banget. Luar biasa enaknya. Semoga usahanya nanti laris ini, amin. Wah. Sok kabeh. Terakhir lek. Kecapi tambah titik, gendotok manis. Manis-manis pedes enak, seneng aku.
Wah. Windows. Wah. Badannya kurang 3. 1, 2, 3. Mantap. Rasanya 3 lo 2. Luar biasa. Alhamdulillah, wonderful. Habis 3-1, 9 menit. Game. Cabe Indonesia. Wah. Thank you very much, Mas Slamet. Bakso kamu memang enak. Enggak cari istri. Hei. Bisa menyiapkan bakso seperti ini lagi untuk kamu ngasih. Semoga BMI yang lain bisa termotivasi terus bisa bikin sesuatu yang kreativitas yang luar biasa. Dan alhamdulillah sebagai penutup tomatnya biar alhamdulillah ya Allah. Biar adem di sini. Sampai pedes. Belum sambelnya belum semuanya, harus semuanya. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.